Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Bu Zahidah. Hari ini Bu Zahidah mau mengajak teman-teman menanam. Nah, bahan-bahannya apa saja ya? Yang pertama, teman-teman harus sediakan plastik poly bag. Oh, ini namanya poly bag. Poly bag itu adalah media tempat kita untuk menanam kalau tidak ada pot ya. Jadi pakai poly bag. Kemudian yang kedua adalah yang paling penting adalah nih namanya pupuk ya. Lalu selanjutnya jangan lupa bibitnya. Nah, caranya seperti apa? Kita mulai ya. Sebelum mulai tapi harus baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman nanti pakai tangan saja, jangan takut kotor. Kalau kotor bisa cuci tangan. Oke, kita mulai. Pertama-tama, poly bag-nya kita kita buka. Nah, sampai seperti ini ya. Setelah itu, kita mau memasukkan pupuknya. Nanti teman-teman dapat semua bahannya dari ibu guru ya. Hap, kita buka. Lalu kita masukkan setengahnya dahulu. Nah, Zeda mau meratakan dulu dalamnya nih, pakai tangan ya. Kemudian kalau sudah kita ambil bibitnya. Nanti teman-teman boleh kita hitung nih bibitnya ada berapa ya kira-kira sambil ditanam ya. Satu, kita masukkan. Dua, tiga, empat, lima, enam, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wah, Bu Zeda ada 14 bibit. Lalu setelah itu, setelah bibitnya dimasukkan, kita tambah lagi pupuknya di atasnya ya. Sampai habis. Oke. Nah, sudah jadi deh. Oke, teman-teman. Sekarang bibit tanamannya yang sudah selesai kita tanam, jangan lupa nih, teman-teman harus menyimpannya di tempat yang terkena sinar matahari. Nih, Bu Zaida taruh di sini nih. Hap. Kalau sudah terkena sinar matahari, teman-teman jangan lupa disiram ya setiap pagi. Nah, teman-teman, kalau sudah selesai, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Bu Zaida mau pesan-pesan nih. Kalau melihat tangannya kotor, jangan lupa cuci tangan. Pakai apa? Pakai sabun. Lalu ibu guru akan membagikan 2 buah kantong pupuk dan 2 buah poly bag. Yang satu ditanam menggunakan bibit yang ibu guru berikan, dan yang satu lagi teman-teman harus menanam salah satu bibit lagi yang teman-teman suka. Nah, teman-teman boleh memilih, boleh tanaman bunga, tanaman buah, atau tanaman sayur. Setelah itu ditanam menggunakan pupuk dan poly bag yang ibu guru berikan ya. Jadi teman-teman punya 2 tanaman, oke? Yang satu dari ibu guru bibitnya, dan yang satu lagi teman-teman boleh request ke mama ataupun papa. Bisa
video dari Ibu Guru. Bu Zaidah mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.